Selamat malam Sobat BTS. Gimana weekendnya? Menyenangkan dong ya? Lebih lengkap lagi ditemenin sama BTS. Malam ini ada momen-momen Queen of Depok disayang sama teman-temannya. Let's go! Bu Ayu, baru keluar udah heboh minta tolong. Belum sempat ngomong, udah diselengkat aja sama Pak Andre. Ini juga, belum selesai nge-rap, Bu Ayu gak kuat nahan ketawa. Hampir aja kena pentungan Satpam Asurya. Iya bener. Tolong dong, tolong. Iya, tolong kenapa? Tolong malah joget lagi. Pak Surya. Ya Bu. Pak Andre. Ada apa nih? Ya, nempel. Ini ada magnetnya, bahaya. Kalian ini jadi keamanan bagaimana sih? Bagaimana sih keamanan di sini? Wah, sebel banget. Bagaimana kita mau nolongin? Pak, Bapak tolongin saya dong, Pak. Ya, saya mau nolongin gimana? Ibu dari tadi mau dar-panggil dulu, Pari. Bapak nih yang gak benar ya, Bapak ya. Motor saya hilang, Pak. Motor saya hilang. Bapak tahu kan saya... Kenapa gak ibu aja yang hilang? Jangan berpura-pura. Kau pasti pencuri. Tumbang dengan wajahnya. Kamu pasti pencuri. Hei, kamu pencuri yang suka masuk. Ceritanya sih, Bu Ayu lagi berperan sebagai hantu penunggu pohon. Tapi lagi jalan, malah kena jegal Pak Andre. Pak, kebuka lagi, Pak. Terbang dia, terbang tadi barusan. Pak, ini pasti ada setan di rumah ini, Pak. Ada sesosok kuer di sini yang... Nenek. Lah, kok tahu? Kok tahu nenek-nenek? Biasanya nenek-nenek penunggu pohon. Nek. Tongkatnya juga gak kelihatan. Tongkat yang kelihatan. Pak Andre sama Bu Ayu udah kayak Tom and Jerry aja nih. Gak pernah akur. Ada aja kelakuan Bu Ayu yang bikin Pak Andre gregetan kayak gini. Wandor, ya. Kita habis dipukulin lagi sama Samson. Keterlaluan, Wandor. Dia sekarang semakin merajalela. Iya, dia marah gara-gara persoalan sepele. Bener. Apa ya, masa saya serempet pakai bus hibah utama dia marah? Iya. Yaudah, kalian tuh kenapa sih nuduh-nuduh Wendy terus? Nuduh-nuduh si Samson terus kenapa sih kalian tuh? Samson tuh pasti gak ada yang salah, ini tuh kalian tuh yang berlebihan. Samson udah lupa daratan, Bu. Benar, Bu. Ke lautan. Iya. Ibu harus tahu ya, Samson apa? Itu kalau kerja tuh gak pernah bener. Ih. Tante. Ditombak. Tante udah batuk. Ditombak. Bu Ayu lagi asik nyanyi dan joget. Pak Wendy tiba-tiba masuk ke set. Kayaknya gak terima momen istirahatnya diganggu Bu Ayu ya, Pak. Sabar ya, Pak Wendy. Tapi ini, mohon maaf nih. Minyak gak ada sambalnya nih, sambal aduk ya. Sambal aduk. Terasa berat, terasa panas. Sambal aduk. Banyak, Pak. Lagi-lagi Bu Ayu versus Pak RT. Baru mau duduk, bangkunya ditendang dong sama sang bodyguard kekar. Istriku sudah hadir. Kamu siapa ini? Maaf. Iya.
tolong jangan setiap dikit-dikit istri ini. Pak RT jangan bikin saya malu dong. Lagi harus... bajunya safari mulu sih. Kan emang supir begini. Masa gue pakai baju nyelem? Makan yang banyak, jangan lupa bayar. Nah, bener banget, gak boleh ngutang ya. Bayar ya. Saya pesan tuh tahunya dua ya. Oke. Pak, minta kerang hijau dong satu. Agak jual. Agak jual. Lihat toh, lihat menunya. Minta kerang hijau aja lo. Ya kan ini kan semua ada. Udah jadi hantu, Bu Ayu masih aja kena jail Asuria. Tuh kan, dua kali pula. Kenapa aku berasa tiba-tiba dipukul? Enggak, gua enggak percaya. Aku juga... Ah. Tuh kan, kayak ada yang mukul ya? Iya. Kayak ada yang mukul nih. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oleh setan ceritanya ya. Setan. Terbang sendiri, terbang kok bisa melayang? Jangan gitu kasihan. Bisa melayang. Luar biasa. Sur, injek lagi Sur. Kaki gue diinjek sialan. Ya namanya juga gak kelihatan. Wah, terbang. Papi. Woi, kalian lihat ini. Takut diinjek. Wah, hebat sekali jatuh, Bang. Ikan gak kelihatan. Jangan-jangan ada arwah di sini. Oh, takut. Takut banget. Ini arwah siapa? Kurang aja. Gaya udah kayak jagoan, kok malah jadi korban. Rambut udah kece badai, dijadiin gas motor sama Pak Wendy. Sekarang siksa dia. Siksa dia. Hah. Biar dia tahu rasa siapa yang dilawan. Tadi disuruh. Jangan. Tadi disuruh. Itu nakutin doang. Oh. Iya bos kau. Oh. Pak, makasih bang. Pak, tolong pak. Ini istri saya pak. Ya berhenti. Enggak, mana pesona. Ada yang mau numpang gak? Napa? Yuk, buruan yuk. Sang motor. Makasih bang Andre. Makanya jangan macem-macem ya sama Pak RT. Kena sendiri kan akibatnya. Ntar kalau ada yang cilaka gimana? Ya mah, kayaknya nggak enak deh mah ini mah. Ya, enak dong, itu mah enak. Mestinya dua, ini kan saya tokoh masyarakat. Boleh disini. Bungkus kan, Pak? Boleh. Apa RT? Dia bilang ini anaknya ya. Semua orang dikasih besek, saya dikasih kacang. Itu kacang gua, monyet. Dilempar. Tolong jagain Pak ini. Enggak, maksudnya itu snack, Pak. Nyalangin semua udah pakai besek, saya dikasih kacang. Saya kan lihat saya baik, Bapak. Saya kan mau ngasih Bapak piring kecil. Bapak, maaf. Tonton terus BTS setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.30 hanya di Trans7. Selamat berakhir pekan. Tapi saya